tebing kita. Tebing. Oh, ada pun enggak, Pak? Oh, ikut dia. Kere. Ada pembegalan. Pembegalan. Dia nak pisang itu nih. Ini tak nak pisang tak ada. Ikut jalan juga. Begal. Ayo keluar masuk. Hai kacet lagi begal. Begal guys. Hai macet. Batang asam itu nih ada motong pangke gitu, ada karung di atas itu lah, karung itu lah. Jelas, nyemau padi kak. Besi kau lah. Maju depan. Pangke belas ikan apa kau? Besi kau belas. Belakang, masuk belakangan. 15 anu. Jessica, ade. Lah. Halo. Halo guys. Guys, kecap mual. Saya nak makan limau kau. Begoyo beyo tutup. Saya nak makan limau kau. Adi, tidak aku di depan. Tak galak depan dia. Aku tak maju. Aku imam tak nak maju di depan. Banyak. Kira angkat dikit membaca ni. Oh, kaki deh. Baju kan? Kaki mau baju kan? Coba dulu, gini. Siapa tahu? Tak boleh. Lah, ada video kan? Ya. Depan. Belah mana? Lagi. Oh ikan ni enggak. Telah tiba. Jelah tuan umum. Assalamualaikum. Nah, panggung. Siapa lah? Dimas. Oke guys, kita sudah tebing sampai. Kita lah penampakan tebing Swali. Yang tepat berada di Kecamatan Muara Kuang. Kita akan menjelajahi daerah tebing Swali. Kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kopus dan kawan-kawan.
Hari ini kami di Sri Kemang Ogan, ke kebun limau, ke kebun jeruk. Oke guys, ikuti perjalanan kami hari ini. Kode. Apa ni? Ini. Contoh orang. Mantap coy. Mantap ya? Ah, kopos jalan-jalan. Jalan. Berapa pecahnya lah? Buah super. Buah super. Boleh dicicip, kita makan langsung. Wow. Wow. Langsung dari sumbernya. Yang terpercaya. Kurang manis ya. Bagaimana coy? Wow. Manis. Oke, untuk para petani jeruk untuk wilayah Kemang Ogan, Sri Kemang Ogan. Bukan Mas Bali, Bang. Sangat menjanjikan. Bukan sekedar isepan jempol. Daiman. Oke. Kita kumpul itu dulu. Tolong. Bagi tidak limau liar dulu lah. Oh, anak-anak. Itu contoh bar. Betok. Tak lagi ada pancingnya. Mana sini ni? Pengucut. Dah. Oh, batangnya berapa? Mau gerak. Mas kau dia. Mana sini? Habis gale yang tu. Ya, kita nak pun dah bayar jam kaki lah dar pulang. Waktu terpulang. Mana dia rajin dulu. Ah, ah, dalam not terpulang. Mas mengasar budak. Saya kami ke pondok dulu. Iya. Mumbak itu makanlah itu jangan manis seralah kawan sama lagi. Melapar batang. Oh, melapar batang. Sarah mengecek atau membuka truk yang langsung dari sumbernya akan kita coba rasa. Dan rasanya wow,
Jangan ditanya lagi. Amazing. Mantap coy. Boleh cicip? Mas Dan, bagaimana? Bagaimana? Ketua reban. Gimana rasanya Om? Sungguh manis. Limau. Limau kemambang. Mantap. Mantap. Wisata kuliner ya. Yang mangpan itu banyak dari buahnya ya. Ini siapa? Ya, melu kami. Coy. Ya lah, julah. Yo game-game pai yo game boy. Oke guys, sekarang lokasi di kebon limau. Capek mas bro. Capek ya? Capek. Dari mana Kang? Dari dusun. Dari dusun ya? Iya. Yes. Tolong guys. Masam itu. Mana yang masam? Oh, nah manis. Lihat aku. Dia manis. Itu nasi yang manis masam. Cicak ada. Wah, Juni tak nak gawe Juni. Dah. Apa itu, Om? Ya, aman ni nak ikan ni. Pagi lagi sini. Kenapa? Itu salah itu kawan. Juni tak ada lah cerita Juni. Kiki. Ada sendok. Biasa lah, rezeki jangan ditolak. Ada jangan. Baik, kalau itu mama kita. Semua ya kak mengapa tadi? Oh guys, makan guys. Halo guys, Mas Badang makan guys. Ke pucuk jadi. Ya, sebelum aku sapu itu hari ini. Aku dah bawa. Air apa? Kucing, cap, ngerti. Oh, ini baca ni yang kalau. Itu, ini nak cap, no. Kawan nak. Apa? Ini ikan di rebus dengan ikan dipanggang digabungkan. Pecak tua lah dia. Oh my god. Enggak mabuk. Tak jadi gabungan sama dia. Mabuk. Lambat sangat duduk dia. Mau ambil. Ayo kan. Mau dulu. Aku tak suruh dia. Hah? Ini. Oh, enggak sama makan dia dunia ni ke. Kok dia mulu. Kenang aku minak ngebut dia ngam kamu ni enggak. Ya, kamu dikanyingakan aku sedang makan, lagi di hijang. Makan juga. Ya, mabuk. Ya, mabuk. Bang, kita potong pagi. Ya, mabuk. Dia lagi terpanggang dimasak, kan tambah lagi. No.